saya sedang berada di Desa Senon, di salah satu lokasi di mana ada pompa tenaga surya, yang mana pompa ini adalah hasil karya anak-anak Purbalingga, pemuda-pemuda tani yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jadi tadi saya melihat langsung ini pompa air ini tanpa perlu menggunakan solar, tanpa perlu menggunakan listrik, ini hanya membutuhkan tenaga matahari, tenaga surya. Ini akan sudah langsung bisa mengaliri petak-petak sawah yang ada di wilayah Desa Senon ya. Jadi ini merupakan salah satu hasil karya yang luar biasa, inisiasi dari putra-putra daerah yang sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap sektor pertanian yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kita bergerak di bidang pertanian dalam upaya untuk membantu teman-teman di bidang pertanian untuk mendapatkan suplai air dengan cara pompa air tenaga surya. Dan pompa air tenaga surya ini pure manufaktur dari teman-teman pemuda tani Desa Pelumutan. Jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Intinya barang ini adalah local pride. After salesnya juga nanti dibantu oleh teman-teman dari pemuda tani Desa Pelumutan. Semuanya sudah terbackup. Semoga bisa membantu teman-teman teman-teman petani untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau untuk sistemnya sendiri, ini panel surianya menggunakan panel surya tanpa baterai dengan kapasitas 1800 watt untuk DC, untuk menggerakkan pompa air dengan kapasitas 3 inch 1500 watt. Jenis arusnya adalah arus AC. Jadi untuk pemanfaatannya sangat maksimal, untuk daya pompanya sekitar 5 meter 7 meter, untuk daya dorongnya bisa sampai 8 meter sampai 10 meter. Ini sudah diterapkan di mana? Ini sudah diterapkan di Desa Pelumutan, besok akan diterapkan di Desa Gambarsari dan Desa Senon.